Pak Prabowo nulis, saya lihat tuh. Dia nunduk begini, nulis. Ada nulis. Jadi kalau dipersepsi seperti itu, saya tidak tahu bagaimana cara mempersepsi. Karena nunduk itu bisa dipersepsi segala macam. Beliau nulis. Beliau itu orang yang sangat rajin mencatat atas apa yang diomongkan oleh komandannya. Dalam dunia militer beliau seperti itu, dalam dunia pemerintahan begitu, dan sekarang menjadi menteri juga seperti itu. Ketika presiden menyampaikan berbagai macam pemikiran, pandangan, maka Pak Prabowo dengan tekun mendengarkan dan mencatat. Orang mencatat nggak bisa begini, Mas. Harus begini. Gitu. Ketika menunduk, kemudian nggak nampak mukanya begini, di persepsi itu tidur. Tapi ya terserah, yang boleh-boleh saja orang namanya mempersepsi begitu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.